dari Kabupaten Ketapa. Ya. Kalau saya lihat dihitung tuh 80-90% semuanya berasal dari Ketapang. Dan asapnya itu sesuai arah angin yang ada, asapnya itu menuju ke arah utara. Jadi kalau kita lihat Pontianak selama ini yang sering tertutup, itu adalah asapnya dari arah selatan. Ya. Jadi saya kedatangan saya ke sini ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Saya sudah tanyakan kepada Gandim. Kebetulan kemarin kami sempat briefing juga di Kodam membahas masalah karhutla ini.